www.org.my. Humanitarian Care Malaysia atau dikenali sebagai MyCare mengucapkan selamat berpuasa kepada seluruh umat Islam. Bersedekah dan membantu mereka yang memerlukan adalah ibadah yang besar pahalanya di bulan Ramadan ini. Bersama kami MyCare, membantu menyalurkan pek makanan, iftar dan sahur kepada 100,000 penerima manfaat termasuk di Gaza, Syria dan Yaman. Maklumat lanjut boleh ke Facebook MyCare atau layari www.mycare.org.my. Ramadan kita nikmat bersama. Iklim FM, inspirasi utama anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya Ahmad Nazri Muhammad Yusof dalam berita IKIM FM. Pengurusan Universiti Awam diminta mengenalpasti kemudahan kampus yang sudah usang dan memerlukan proses pembaikan serta dinaik taraf terutama penginapan penuntut. Sehubungan itu, Menteri Pengajian Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata pihaknya sudah mengarahkan pihak pengurusan universiti, politeknik dan kolej di bawah kementerian untuk memberikan kerjasama berkaitan perkara tersebut. Menurut Datuk Seri Dr. Zamri lagi, beliau melawat satu kampus Universiti Teknologi Marayu ITM di Sarawak beberapa hari yang lalu dan kepimpinan pelajar menyampaikan maklumat berkaitan keadaan asrama di kampus tersebut yang kurang memuaskan. Kurikulum sekolah pada tahun ini tidak akan terjejas berikutan langkah untuk mengembalikan semula sesi baharu persekolahan kepada bulan Januari pada tahun 2026. Pada sidang media selepas melawat Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Ismail di Johor Bahru, Ketua Pengarah Pendidikan Azman Adnan berkata, ibu bapa diminta untuk tidak berasa bimbang dengan penyusunan semula jadual sesi persekolahan yang dilaksanakan. Azman Adnan menyatakan perkara itu ketika diminta mengulas sama ada sesi persekolahan pada tahun ini akan padat memandangkan sesi persekolahan akan kembali bermula pada bulan Januari 2026. Dalam perkembangan lain, Azman Adnan turut memaklumkan bahawa pihak Kementerian Pendidikan KPM meneliti cadangan mewujudkan peraturan khas bagi membendung aktiviti menghisap vape dalam kalangan pelajar yang membimbangkan ketika ini. Ujarnya lagi, pihak KPM akan bekerjasama dengan Kementerian Kesihatan KKM bagi memastikan tren pelajar bebas membeli produk vape dapat ditangani sebaiknya. Kementerian Pertahanan menerusi Yayasan Lembaga Tabung Angkatan Tentera memperkenalkan program penabungan perbadanan tabung pendidikan tinggi nasional PTPTN untuk murid tahun 1 bagi anak anggota lain-lain pangkat bermula pada tahun ini. Ketika berucap pada Majlis Perbarisan Tahunan Putera Maktab Tentera Diraja MTD di Kem Perdana Sungai Besi di Kuala Lumpur, Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata program yang dikenali sebagai Simpanan Pendidikan Madani SPM itu melibatkan sumbangan tabungan ke dalam akaun Skim Simpanan Pendidikan Nasional SSBN kepada 9,355 murid tahun 1 bagi sesi persekolahan 2024 dengan jumlah keseluruhan berjumlah RM467,750. Jabatan Pendidikan Negeri JPN Kelantan akan turun ke lapangan dan ke rumah pelajar bagi memastikan tiada keciciran berlaku termasuk dalam kalangan orang asli. Mengulas selanjut pengarahnya, Datuk Muhammad Zamri Abdul Aziz berkata tindakan tersebut akan diambil sekiranya pelajar gagal hadir selepas minggu tempoh persekolahan penggal 2024-2025 berdasarkan maklumat daripada Pejabat Pendidikan Daerah dan pihak sekolah. Sekian saja berita IKIM FM untuk edisi 10 pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan teruskan kesetiaan anda bersama kami semestinya di saluran IKIM FM, inspirasi utama anda. Laporan berita tadi dari sumber bernama. Wah! Dalam sesi pertemuan ini sangat penting dan mungkin ada nak kena-kena dahulu dengan Maulana Mansur, nama diberinya, latar belakangnya, mungkin sedikitlah. Jadi silakan Ustaz. Allahu Akbar. Jadi hamba yang dhaif ni,
Pada 17 Julai 1889, ukuran akhbar Sekolah Melayu diperbesarkan dari 12 inci kepada 15 inci, mempunyai 4 muka surat dan memuatkan pelbagai berita dari dalam dan luar negeri. Satu pembaharuan telah dibuat oleh akhbar tersebut, di mana melalui rencana pengarangnya, susur galur bahasa dan nahu Melayu telah dibincangkan secara terbuka. Pembaharuan ini merupakan yang pertama dilakukan dalam sejarah perkembangan surat khabar Melayu. Penerbitan akhbar ini telah dapat memenuhi kehendak sukatan mata pelajaran Sekolah Melayu. Walau bagaimanapun, edaran akhbar Sekolah Melayu ini telah terhenti dan keluaran terakhirnya nombor 91 bertarikh 10 November 1890 telah disimpan di Arkib Negara Malaysia. Petikan fakta ini disediakan oleh Seksyen Dokumentasi dan Penerbitan Arkib Negara Malaysia. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udhu bika min shururihim. Allahumma baddid shamlahum wa farriq jam'ahum wa shaddi kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit 'alayhim kalban min kilabik ya qahhar ya jabbar ya muntaqim ya Allah ya Allah ya Allah. Allahumma ya الكتاب يا مجري السحاب يا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. Kan, walaupun darah tu ada pada wanita, tapi setengah orang masih tak akui je kan, darah ni kan. Ha. Jadi, kewujudan haid. Okey, masuk kewujudan haid ni mana kita nak belajar dari situ? Kan, dasar dan dalil haid. Ramadan tiba, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Dan begitu juga apa yang disebut di sini, iaitu apabila tempoh yang di Pertuan Agong itu tamat, maka tempoh timbalan yang di Pertuan Agong juga tamat. Buat andaikan saja Ramadan semua bulan yang tiba, bulan yang ada. Untuk melakukan takbir Allah Subhanahu Wa Taala, yang maha hebat ni hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita menyebut kalimah istirja. Dan ada empat perkara dalam Islam, Kelvin, ada empat perkara yang apabila seseorang itu meninggal dunia, bagaimana kita nak uruskan. Yang pertama tadi kita sebut kalimah istirja, iaitu kan menahan diri, menahan lidah, menjaga hati, menjaga mata, banyakkan amal hari-harinya. Dalam bulan yang diangkat amal, maka Nabi suka supaya pada bulan Syaban amal itu diangkat dalam keadaan Nabi SAW berpuasa. Itulah sandarannya para ulama kita mengerjakan puasa 3 bulan. Ramadan tiba, dan semoga setiap jiwa. Alhamdulillah, pada kalam hikam Ibn Taylah dia katakan, tashabbah, kamu ikutlah tashabbahu fa illam takum mithlahum. Kamu ikutlah orang soleh ni, tirulah mereka itu walaupun kamu tak macam mereka. Fa inna tashabbah tariq. Hijriah. Macam mana pagi anda hari ini?
Semoga baik-baik, terang-terang, ceria-ceria saja. Sebab ibu-ibu, ayah-ayah kata kalau bermula pagi tadi memang ramai yang berkongsi anak-anak. Hari ini memulakan sesi persekolahan yang pertama hari ini. Masya Allah, untuk tahun 2024 dah pun buka tirai sesi persekolahan kita. Jadi harapnya ibu-ibu pun tenang juga. Tambah-tambah kalau nak memikir lagi isu anak-anak ni, sebab ada di antara anak-anak kita, pelajar-pelajar kita yang ambil peperiksaan utama bagi tahun ini. Jadi kita wujudkanlah suasana keilmuan itu dalam rumah kita, supaya kita sentiasa cakna dan juga bersiap sedia untuk menempuh apa saja hari-hari yang mendatang nanti. Okey, terima kasih tim Inspirasi Pagi. Wow, meriah tadi, ada 3 orang penyampai dekat situ. Masya Allah. Saya sambung lagi kemeriahan ilmu kita. Sekejap lagi ada rancangan Bicara Kitab Darah Wanita bersama-sama tetamu kita, iaitu Maulana Mansur Ismail Al-Hafiz. Okay, tonton di Facebook, juga di YouTube IKIM. Sekarang kita berhibur dahulu bersama dengan Halim Ahmad, Bulan Keampunan. Kekal bersama IKIM FM. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni fa'fu anni. Kepada hamba-Nya.
kefahaman Islam Malaysia mempelawa warga negara Malaysia untuk mengisi kekosongan sebagai jurutera J41. Jawatan adalah bertaraf tetap tempoh percubaan 1 tahun hingga maksimum 3 tahun. Calon-calon hendaklah warga negara Malaysia dan berumur tidak kurang daripada 25 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan memiliki ijazah sarjana muda kejuruteraan awam yang ditiraf oleh IKIM daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang setaraf dengannya. Antara bidang tugas ialah bertanggungjawab merancang, melaksana dan memantau penyelenggaraan bangunan-bangunan IKIM serta terlibat dalam pengurusan operasi, fasiliti dan prasarana di IKIM serta bertanggungjawab dalam merancang, melaksana dan memantau pengurusan projek termasuk projek-projek pembangunan hartanah IKIM di Kuala Lumpur, Kuantan dan Sabah. Hantarkan permohonan anda kepada Unit Modal Insan sebelum atau pada 13 Mac 2024. Dengarkan IKIM FM di mana sahaja anda berada. Layari laman web www.ikimfm.my atau muat turun aplikasi Radio IKIM di Google Play Store dan Apple App Store. Terkini, IKIM FM turut boleh didengari melalui aplikasi Audio Plus dan My TV mana-mana. Muat turunnya sekarang menerusi Google Play Store, Apple App Store dan Huawei App Gallery. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Syafiq Saleh. Kita sama-sama berada di ruangan Inspirasi Ilmu. Waktu ini 10 pagi sampai 1 tengah hari nanti. Dan jam yang pertama ini, kita nak teruskan lagi dalam perkongsian rancangan Bicara Kitab Darah Wanita. Jom tonton sekarang di Facebook Live, di YouTube Live IKIM FM. Sebab kita ada secara langsung dekat situ. Nak sama-sama dengarkan lagi, belajar lagi tentang ilmu-ilmu isu darah wanita. Dan anda boleh tanyakan soalan, sampaikan soalan anda itu ke talian WhatsApp Konti yang dah pun kita aktifkan sekarang, 011-29004-004. Dan menerusi perkongsian kita setiap kali Saban waktu siaran kita ini, akan sama-sama dengarkan lagi perkongsian ilmu oleh Maulana Mansur Ismail Al-Hafiz, merupakan mudir dan juga merangkap pensyarah Pusat Pengajian Islam Miftahul Ulum Seri Petaling, Kuala Lumpur. Nak mengalung-alungkan kehadiran Maulana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya-Allah, masya-Allah. Apa khabar? Baik, alhamdulillah. Oh. Sentiasa kita berterima kasih pada Allah. Allah. Dalam hadis Nabi SAW beritahu, ya, ya. Malam yashkurin nas, lam yashkurillah. Kalau kita tak pandai berterima kasih pada manusia, sebenarnya kita tak pandai berterima kasih kepada Allah. Itulah saya berterima kasih kepada semua yang Allah SWT bagi apa ni taufik, hidayah dan taufik yang sempurna, bagi kesihatan. Betul. Alhamdulillah dalam keadaan jam pun pagi ini, masya-Allah. Tapi juga Allah yang bagi sampaikan juga. Betul, betul. Untuk bertemu dengan apa pendengar-pendengar setia IKIM, masya-Allah. Ya. Bagi sama-sama kita kongsilah ni ilmu ilahi. Allah Akbar. Saya gembira sangatlah. Ya. Kenapa semua yang sedia duk mendengar ni kan, alhamdulillah. Ya. Mudah-mudahan kita sama-sama belajar. Betul. Niat belajar, insya-Allah Allah akan ajar kita, insya-Allah. Insya-Allah, ilmu itulah yang paling penting yang kita nak bawakan ke sini dan terus kita nak amalkan, terapkan dalam kehidupan kita. Mungkin waktu ini yang sedang memandu, fokus dengan pemandangan anda tenang-tenang sambil-sambil dengar ilmu ini, dan ada yang juga kat rumah Maulana tengah masak-masak sambil Allah belajar. Kata ada seorang ibu kita ni dekat radio dia, dekat dapur tu buka sedia sambil masak. Boleh belajar ni. Itu pun bagus. Okey. Tapi kalau bagusnya, ada bagusnya masa dalam ni dia fokus. Boleh nampak, nanti takut silap dengar dia faham lain pula. Betul, kan? Tapi kalau ada tak ada masa, lain bab lah. Tapi bagus je, fokus. Kita sama-sama boleh dengar dan tonton juga sekarang dekat Facebook, dekat YouTube, sebab kita ada secara langsung dekat situ. Boleh komen-komen cepat kat situ. Yang mana tengah dengarkan kita, letakkanlah di bahagian ruang komen tu. Kita akan sama-sama bawakan perkongsian rancangan ini. Baik, untuk kali ini kita nak berbincang menerusi kitab Bicara Darah Wanita, di mana kitab ini syarahnya iaitu dari Izalatul Iltibas Syarah Tuhfatul Aizam. Ini kitabnya. Okey, sekali lagi saya tunjuk dekat dalam media sosial kita ni. Baik, kita terus nak buka ke halaman 64, di mana hari ini kita akan bincang berkaitan dengan kedudukan haid sebelum kedatangan Islam. Bagaimana tu? Jom kita sama-sama dengarkan. Silakan Maulana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah man la nabiya ba'da. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri
wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Fattah, ya Fattah, ya Fattah. Ya Alim, ya Alim, ya Alim, wa bika nasta'in wa bika nastaghith. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi alhamdulillah kepada semua pendengar yang sedang mengikuti pagi ini, tajuk yang saya letakkan dalam kitab saya ni iaitu kedudukan haid menurut kacamata masyarakat sebelum kedatangan Islam. Jadi bagusnya kalau semua pendengar ada kitab tu lah. Kalau belum ada, bagusnya adalah. Ha, kalau bahasa perkara ni banyak kan, nanti dia akan pecah semua. Jadi dalam kalau dengar saja betul, tapi yang membantu kita input dengan output, maksud dengan ada raja peta minda semua. Ha, jadi kita bukan macam tu saja. Kita nak bagi siap pendengar, siap yang mengikuti ni dapat memahami secara terperinci dan mudah memahami. Jadi sekarang ni kita hanya bau apa ni, warm up dulu kan, bau bagi tos man. Nanti dah masuk ni Allahuakbar. Ha, kita tak mau rasa boring kan. Jadi kedudukan haid menurut kacamata masyarakat sebelum kedatangan Islam. Apa pandangan orang dulu? Sebelum kedatangan Islam, apa pandangan dia? Macam kita kata pok-pok yang paling banyak dulu Yahudi lah. Atau pok-pok Nasrani. Jadi haid bukanlah satu perkara yang mendatangkan keaiban. Kehinaan bagi kaum Hawa. Jadi kalau kita tengok dulu-dulu kan, bila wanita datang haid ni, merupakan satu keaiban. Masa hina nak sebut datang haid pun malu. Kita tengok macam mana puak-puak Yahudi, puak-puak Nasrani buat atas pada wanita-wanita yang kedatangan dah haid. Bahkan ia merupakan suatu tanda kebaikan yang menunjukkan seorang perempuan itu berada dalam keadaan sihat. Bila datang haid, mana perempuan tu sihat. Bila nak buang, detox semua yang kotor-kotor. Kan? Yang mana saya lepas saya beritahu, antara kalau dari segi zahir kita tengok, mas. Sebab apa perempuan ni kemas? Sebab dia tarik penyakit. Dan dia boleh keluar, dia detox melalui apa? Darah haid. Kan? Itu makna kelebihan dia cukup banyak lah. Kan? Jadi, tengok masyarakat dulu pandang macam mana. Tapi kita nak beritahu pada wanita, bila datang darah haid, bukan kehinaan, bukan keaiban. Kan? Bukan. Tapi satu kemuliaan. Satu kemuliaan dan satu kebaikan yang Allah bagi. Antaranya itulah mana dia ni wanita yang bersihat kan, seimbang. Jadi otak jadi normal kan. Macam kita binatang kalau tak keluar dia jadi pening. Macam perempuan ni bila ni mana dia tak tension, bila keluar tu mana detox habis, mana kotok-kotok kan keluar. Macam lelaki lah bila buat bekam tu dah keluar darah, lega kan, tegap, mana segar otak dia. Macam tu wanita bila keluar darah haid tu, lepas tu berasa lega, segar kan. Tapi kita tengok sekarang ni, kita tak ambil banyak, tetapi kaum Yahudi dan Nasrani memandang haid sebagai suatu perkara yang mengaibkan. Dahsyat diorang ni. Mereka bersikap melampau dalam perkara ini. Okey, kita tengok satu-satu. Golongan Yahudi bertindak menyisih kaum perempuan mereka semasa waktu haid dengan mengasingkan tempat tinggal mereka dan tidak makan bersama mereka. Jadi puak-puak Yahudi ni kan, zaman tu cukup banyak lah. Jadi mereka ni kalau isteri mereka datang haid, anak mereka datang darah haid, jadi mereka awal-awal kata, dia asingkan. Tak boleh duduk dalam bilik tu, tak boleh duduk dalam rumah tu. Asingkan, kena duduk luar. Kan? Buat kemah khas. Maka kenapa takut virus? Nak kotong dia kata. Jadi dia faham pada ini nak detox buang jadi sihat. Jadi dia sampai makan pun kalau makan pinggan tu kena ada pinggan asing. Tak boleh makan sekali. Makan jemaah lagi tak boleh lah. Kena asing. Macam apa kita, macam PKP baru ni lah. COVID ni. Jadi dia kena makan asing. Tak boleh. Dia sangat macam tu lah. Mana macam COVID ni dah berlaku pada haid. Allahu Akbar. Padahal tak ada apa-apa pun.
Dahsyat mereka ni. Sekali kita tengok macam mana sebab turun ayat semua datang dan YSLU nak anil mereka, dia lah ke depan. Jadi mereka bukan takat makan, gelas nak minum pun kena asing, tempat tidur pun kena asing, tak boleh. Jadi kalau perempuan yang cerdik, kalau suami dia ada panggil macam tu, kalau bila haid nak tak luang, abang, kalau abang sayang kat saya, okey, kalau datang haid abang asing kan, pi cari hotel 5 bintang ke, tak satu, tak apa. Makan tak apa, bagi pinggan bagi special. Baru suami dia tahu kan. Makan special ni semua special. Jadi orang takut kan, tapi dia buat perangai macam ni kan. Okey. Kemudian manakala golongan Nasrani pula mengambil sikap tidak menghiraukan waktu haid, dia pakai setiap masa. Ni laki dia tak kira ada haid tak ada haid. Macam Zahang kan, orang bukan Islam. Mereka pakai istri mereka, dia tak kira waktu haid tak ada haid. Ni dia amalkan daripada pok-pok Nasrani. Mengambil sikap tidak menghiraukan waktu haid, mereka bersetubuh berjimat dengan isteri mereka walaupun semasa waktu haidnya, dan tidak mempedulikan darah haid yang keluar. Ni dua. Kan. Jadi sebelum kita masuk pandangan Islam, ada juga yang saya pernah terbaca di India. Bila wanita dia datang haid, bila datang haid, jadi diasingkan. Diasingkan, tak boleh ni. Jadi makna cukup berat lah. Dia asingkan kerana dia macam dia pulau. Dia ada rumah tu. Tak tahu, wallahu alam lah. Saya pernah terbaca. Jadi mana sikap macam ni banyak yang turun daripada Yahudi, Nasrani. Dia buat ambil tu lah. Seolah-olah haid ni virus penyakit kan, yang mengaibkan. Jadi apabila kita melihat pandangan Islam mengenai haid, kita akan mendapati ajaran Islam adalah sederhana. Maknanya pertengahan. Tak melampau. Kan, macam Pak Nasrani tak buat macam panggil Yahudi. Yahudi. Saya pernah satu orang pernah cerita dengan saya. Pernah cerita dengan saya, dia kata kami, dia kata hari tu kami nak pergi cegah maksiat. Jadi orang kampung nak cegah maksiat. Jadi kebetulan kami dah confirm rumah tu orang apa ni bersekedudukan. Jadi kami pun sampai kat masjid kan. Kami sampai kat masjid, berjalan azan. Kami sebelum tu kami order lah makan dulu. Nak tunggu waktu kami nak pergi, waktu nak kami nak pergi. Jadi order. Kemudian bila azan dikemenangkan, jadi tukang masak saya perempuan. Saya kata, kamu tak semayang ke? Saya ABC. ABC. Kamu sedang berhaid. Kalau macam haid tak boleh. Tak boleh. Kotong. Tak boleh kamu masak. Lepas tu saya kata, dalil dia apa, tuan? Tuan, dia kata, ada dalil. Dia kata, saya kata, di mana? Saya mengajar Bukhari. Saya bukan, kitab haid ni baru ya. Saya mengajar kitab Bukhari dah habis 25 tahun. Tak jumpa lagi tentang wanita berhaid, dia tak boleh masak. Tak boleh makan pinggan asing. Tak boleh minum asing. Saya tak pernah jumpa lagi. Kalau tuan boleh bagi tahu saya, baguslah. Dia kata, ada. Tapi saya kata, macam mana? Saya tak tahu. Last sekali saya kata macam ni, kalau tuan tak jumpa, saya ada dalil. Kata yang apa ni, yang mana tak boleh makan bersama, tak tidur bersama. Saya kata, dalam kitab Yahudi ada. Dia kata, dalam kitab Yahudi. Saya kata, itu puak-puak Yahudi, bila wanita kedatangan darah haid, dia asingkan isteri dia, pinggan mangkuk semua tak boleh. Kalau pakai kelambu, masak tak boleh. Padahal kita akan tengok nanti macam mana hadrat ini, semua dalil-dalil yang menunjukkan hadrat Aisyah ketika haid pun, dia sikat rambut Nabi SAW. Kemudian dia ambil sejadah. Nanti kita tengok dalil semua depan. Okay. Jadi apabila kita melihat pandangan Islam mengenai haid, kita akan mendapati ajaran Islam adalah sederhana, tak melampau, tak ekstrim, dan menepati fitrah semula jadi manusia. Manusia ni dia tak boleh kalut sangat, dia tak boleh kopor, dia tak boleh lebih sangat. Dia memang tak boleh. Manusia ni kena pertengahan ya. Sedang ya. Kalau dia ekstrim, berapa orang ya? Kalau dia tak boleh, dia ke pertengahan, okey. Sebab tu agama Islam ni mudah. Tu kata mudah. Jadi sebab tu orang ambil agama, dah amal agama, dia kehidupan dia tenteram. Jadi dia tak ambil agama, dia akan jadi susah.
Sebab lain tu dia esteem atau menurunkan dia, tapi agama Islam menormalkan dia. Dia ni fitrah. Fitrah. Tidak terlalu ekstrim seperti kaum Yahudi dan tidak pula mengambil mudah seperti kaum Nasrani. Ia dapat dibuktikan daripada beberapa perkara. Beberapa perkara. Okey. Kemudian ayat daripada sini sampai ke bawah, sampai muka surat 11, ayat tu berulang. Minta maaf kerana ceritakan dia berulang. Jadi muka surat 65, kita sambung pada para sahabat. Itu semua berulang balik. Golongan apabila kita melihat ni. Sama eh. Dia tulang. Jadi para sahabat radhiyallahu anhu ajmain telah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, isna'u kulla syai'in illa nikah. Terjemahan dia, kamu boleh melakukan apa sahaja, yakni ketika datang haid, kecuali bersetubuh saja. Mana selain daripada bersetubuh berjimak tu tak boleh. Selain pada tu, atas pusat, bawah betul, itu semua boleh. Makna dia kadang-kadang ada orang yang tak mampu, ada orang yang boleh tahan. Bila dia dah berkahwin, dia tak sama orang bujang. Orang dah berkahwin dia lain. Dia dah pernah bersama isteri dia, tapi bila isteri datang haid, jadi nak tunggu kadang-kadang haid isteri itu 15 hari. Allahuakbar. Jadi dia pun jadi pening juga. Isteri pun pening. Kadang-kadang lelaki kuat, kadang-kadang perempuan kuat. Jadi kita tak kata siapa-siapa lah. Itu masing-masing kan. Kadang-kadang suami bekerja di luar, outstation, lepas 4 bulan baru balik kan. Jadi isteri kedatangan macam mana, ada cara dia. Jadi Islam ni kan, mana dia tak ekstrim sangat, dia pertengahan. Dia tak ambil macam Nasrani ni terus nak setubuh kan. Tak, ada cara dia yang mana akan meredakan. Meredakan. Jadi kamu boleh melakukan apa saja ketika datang haid kecuali bersetubuh. Daripada kitab Al-Ibana wal-Ifada wal-Bughya wasabil Muhtadin Ulaibi dan Umairah. Menurut Syekh Imam Muhammad Razi Fakhruddin di dalam kitab tafsirnya, iaitu tafsir Fakhruddin yang lebih dikenali dengan panggilan tafsir kabir, pada menafsirkan ayat 222 surah Al-Baqarah, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adza fa'tazilun nisaa fil mahid. Ini daripada dalil ini, daripada awal kita tahu kewujudan haid pun pakai dalil ni sama ya. Dan mereka bertanya kepadamu, yakni sahabat datang jumpa Nabi. Mana dah orang dulu dah belajar. Kalau kita tak mau belajar, hebat ya. Orang dulu belajar kat Nabi. Nak malu apa? Bila kata lelaki, perempuan lagi lah nak belajar. Antara dia kata asbabun nuzul, ayat ini juga kita kata antaranya yang bertanya. Yang bertanya soalan ni, sahabat-sahabat Nabi. Ada yang kata Hadrat Usaid bin Khudair, ada kata dan juga Ubad bin Bishir. Ada kata yang bertanya ni, itu seorang sahabat nama Dahdah. Dahdah. Tapi secara umum kita kata, wa'yas'alunaka. Kalau kita belajar apa ni bahasa Arab, wa'yas'alunaka ialah jamak muzakkar ghaib. Mereka. Huwa, huma, hum. Ini makna mereka. Mereka ni siapa? Sahabat-sahabat Nabi. Sahabat-sahabat Nabi datang bertanya kepada engkau mengenai hukum haid. Mereka tanya hukum haid. Jadi maknanya mereka nak tahu hukum haid tu. Bila dikatakan haid, bila dikatakan berhenti, bila dikatakan istihadah. Mereka datang nak tanya. Darah haid itu, katakanlah darah haid itu adalah satu kotoran. Mana satu kotoran, benda yang menjijikkan dan mendatangkan mudarat. Mana satu kotoran, mana satu kotoran yang menjijikkan. Mana kita tengok darah, mana ada orang tengok macam apa, tengok buah ke, tengok minyak atar ke, tengok ni. Dia tengok pun, perempuan walaupun tu darah dia sendiri, dia pun tak boleh tengok lama-lama. Sebab satu kotoran. Kalau juga satu kotoran dan membebankan,
Dalam muka surat hari tu saya dah baca muka surat 41, nota kaki saya dah bagi tahu. Dekat nota kaki, haid ialah kesakitan bagi wanita dan juga beban bagi lelaki. Nak sabar, nak tunggu, bebanlah bagi dia. Kesakitan bagi wanita juga, nak pakai pad, nak jaga waktu semayam kan senang. Waktu semayam dah kena cuti kan. Ada kala dia tak tahu itu istihadah, dia ingat haid. Nak kena qada pula kan. Haid juga dianggap sebagai suatu kesakitan, iaitu beban dan tidak keselesaan bagi kaum lelaki. Kerana mereka dilarang bersama dengan isteri mereka pada masa tersebut. Jadi kita tengok, katakanlah darah haid itu satu kotoran, benda yang menjijikkan dan mendaratkan dan mendatangkan mudarat. Oleh sebab itu, hendaklah kamu menjauhkan diri daripada perempuan. Maksudnya, menjauhkan diri bukan pisahkan dia. Maksudnya dia, jangan bersetubuh saja. Jangan berjima dengan isteri kamu. Maksudnya, dia nak duduk berhimpit sekalipun, tidur atas katil sekalipun. Boleh? Jangan bersetubuh, jangan berjima saja. Maksudnya, bukan suruh pisahkan, tak buat kemah kan. Dalam masa datang darah haid itu. Tak kala turun ayat ini, orang-orang Islam pada masa itu telah berpegang dengan zahir bagi ayat ini. Iaitu mereka terikut-ikut dengan cara kehidupan orang-orang Yahudi Madinah. Sebab apa? Ini panjang sikit nak bagi tahu. Jadi, masa mula-mula, mana Madinah ni banyak orang Yahudi. Sebelum nama Madinah, dinamakan Bandar Yasrib. Yasrib. Kenapa orang Yahudi paling ramai kat situ? Asalnya macam mana? Kan, ringkasan kisah, kalau kita buka Bidayah wa Nihayah, kan, kisah Raja Tuban, dia telah datang bersama tentera dia, bersama tenteranya untuk menyerang Mekah. Menyerang Mekah, maknanya nak menyerang Mekah sebelum Abraha lagi, kan, Abraha dengan tentera bergajah kan. Jadi dia datang ke Mekah untuk serang Mekah, kan. Jadi bila mereka mula menyerangi, mereka tak dapat memenangi. Kan? Seolah-olah mereka paksa berundur. Kan? Tentera mereka banyak kecederaan. Jadi mereka pun gostanlah. Jadi berundur. Berundur-undur, mereka pun sampai masuk ke suatu tempat yang sekarang kita nama Madinah. Sebelum nama Yasrib lagi, sebelum nama Madinah lagi, Thayyibah. Kan? Jadi, bila sampai sana, bila mereka masuk, walaupun penuh Thayyibah ni ketika itu, kan, ketika itu belum Islam lagi. Thayyibah, tapi sifat mereka, sifat mereka sifat Islami. Sifat yang memang sifat Islami. Bila tentera ni masuk, jadi mereka tak kira siapa. Walaupun mereka ni menyerang sebagai musuh jiran mereka, tapi mereka tetap layan. Orang yang masuk mereka sebagai tetamu. Mereka layan, bagi makan, bagi minum, bagi tempat tinggal. Dan mereka juga merawat luka-luka kecederaan yang dihadapi oleh tentera-tentera tersebut. Jadi, lepas mereka dah okey semua, maka Raja Tuban, ni gelaran, nama dia saya tak ingat lah. Ni panggil kita macam kita panggil apa, macam Fir'aun kan? Fir'aun 1, Fir'aun 2, Fir'aun 3. Dia bukan nama Fir'aun. Jadi, raja ni kan, dah panggil apa ni, dia punya komando. Semua dia kata macam inilah, daripada kita balik kan, tangan kosong, paling kurang kita tawanlah bandar ni kan. Jadi komando dia kata semua tak setuju. Tak setuju. Dia kata sebab apa, kita ni kalau mereka tak bagi makan, tak bagi minum, tak rawat kita, apakan jiran kita? Takkan kita nak balas budi macam tu? Okeylah kalau macam tu kamu tak setuju, kita baliklah ke Yaman. Mereka ni asal pada Yaman. Jadi sebelum mereka nak balik, datang lebih kurang 60 orang padri atau 70 orang padri. Dalam jemaah mereka ada ulama-ulama dia. Diorang dulu-dulu nak pergi perang pun ada ulama dia, ada ustaz dia. Sebab sebagai garis panduan nasihat. Sebab tu kalau kita tengok oleh tempat-tempat yang mana ada tentera, patut dia ada penasihat dia. Alhamdulillah kita pun, saya dengar banyak bagus, ada juga ustaz-ustaz dalam tentera. Sebagai apa? Bimbingan. Jadi, apa yang padri-padri Yahudi ni datang kepada raja dia. Dia kata, lebih kurang mahfum dah. Dia kata, tuanku, kami ni minta izin kepada tuanku. Kami ni rasa tak mau balik. Kan? Dia kata, sebab apa tak mau balik? Anak isteri kamu
di sana rumah kamu di Yaman, tapi ni di sini tak ada siapa kan. Ya. Lalu mereka pun beritahu sebenarnya kita dah berapa hari sini. Kami dah survey dah. Bumi di sini, bumi yang mana Nabi akhir zaman akan berada kat sini. Ha, akan berada di sini, ya. Dan sebab tu kami nak berada kat sini, kami nak kahwin campur ni. Mudah-mudahan Nabi akhir zaman bukan daripada keturunan Arab, keturunan kita ya bangsa Yahudi. Tengok punya jahat. Dia dulu lagi dah panggil macam tu. Sampai sekarang lagi lah. Han. Jadi, kami akan... Oleh kerana tu, Raja Tuban kata, macam ni lah. Kalau macam tu, kalau kamu tak balik, apa? Saya pun nak buat satu rumah. Rumah malah ala banglo lah. Rumah. Ha, dulu macam mana kita tak tahu. Han. Jadi, kami nak buat rumah. Aku nak sediakan untuk Nabi akhir zaman bila datang. Ni rumah dia. Ha, itu yang diserahkan kepada apa berketurunan sampailah keluarga apa Abu Ayub apa ni Abu Ayub Ansar Riyal kan. Jadi bila puak-puak Yahudi ni duduk ni bercampur gaul dengan penduduk tempatan, jadi bila kedatangan Islam, bila kedatangan Islam Nabi berhijrah ke pergi Madinah, jadi kehidupan tu baru lagi, kehidupan mereka bercampur dengan orang Yahudi. Jadi adalah adat istiadat orang Yahudi. Jadi mereka terpengaruh antara bab bila wanita berhaid, keluarkan. Asingkan. Sebab tu, inilah sebab turun dia. Sebab apa? Mereka telah mengasingkan wanita ketika haid. Dengan cara mengeluarkan perempuan-perempuan yang berhaid daripada rumah dan telah melakukan beberapa tindakan yang keterlaluan. Jadi mereka ikut sebab adat istiadat mereka sangka tu Islam. Dah, Islam tak mengajar macam tu. Jadi mereka ikutlah yang telah dilakukan oleh golongan Yahudi, mana mereka tak tinggal bersama, tak makan bersama, kan. Lalu mereka pun pitanyalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan, mengenai hal ni boleh tak? Maka turun ayat ni. Ada juga di kalangan mereka yang terikut ikut dengan cara kehidupan golongan Nasrani yang tidak ada pantang larang dalam masalah haid. Maka sikit lagi kita buka. Maka tidak lama kemudian beberapa orang lelaki Arab telah datang jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni antara ni lah. Dah kan. Mereka datang jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan telah berkata, "Wahai Rasulullah, cuaca telah menjadi sangat sejuk sedangkan kami kekurangan pakaian. Jika keadaan ini berterusan, keseluruhan ahli rumah kami, isteri kami lah, yang kedatangan haid akan mati kesejukan." Sebab dia tak duduk dalam rumah. Dia duduk kat kemah, takut juga isteri mati. Jadi, sebab tu mereka tanya kepada Nabi SAW, kalau kami ikut ni, memang kami takut ni. Kalau kami melanggar ni, orang Yahudi marah kan. Nabi SAW pun menjawab, mafhumnya, apa dia? Aku hanya menyuruh kamu menghindarkan diri daripada berjima. Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adza fa'tadzirun nisaa'a fil mahid, kan. Mana jauhkan pada perempuan tu maknanya bukan suruh dia keluar, tapi menghindarkan daripada berjima dengan isteri-isteri kamu ketika mereka kedatangan haid. Dan aku tidak menyuruh kamu mengeluarkan mereka daripada rumah atau melakukan perkara-perkara lain seperti mana yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Apabila orang-orang Yahudi mendengar perkara tersebut, mereka berkata, lelaki ini, itu Nabi lah, ingin meninggalkan amalan, urusan, adat istiadat kami dan menyalahi kita. Jadi inilah kita tengok maknanya kisah sejarah macam mana diturunkan ayat ni. Sebab apa? Kerana kehidupan masyarakat dulu terikut-ikut dengan orang yang belum, yang tak mau amalkan agama. Yahudi, Nasrani atau orang kafir. Mereka sangka ini aib. Sebab tu inilah kita tengok. Ini dalil-dalil lah, insyaAllah. Baik, itu dia beberapa perkara penting yang kita belajar di sini untuk kita fahamkan dengan lebih tepat, dengan lebih mendalam tentang isu bagaimana kita hari ini, umat Islam, mendapatkan satu panduan yang terbaik dari Nabi SAW tentang isu haid dan kita guna pakai sampai hari ini. Dan kita juga memerhati bagaimana kaum Yahudi melihat tentang isu wanita haid ini dan mereka memandang lebih jauh daripada apa yang Islam laksanakan. Itulah Islam angkat martabat wanita itu sehebat-hebatnya, kan? Allah. Dan secara sederhana, kan, kita hidup secara harmoni dalam keluarga kita, masya-Allah. Baik, kita nak rehat seketika, Maulana, dan kembali selepas ni ada beberapa soalan yang bakal kita bincangkan bersama sahabat-sahabat pendengar. Okey, rehat seketika untuk anda kekal bersama IKIM FM, inspirasi utama anda. Hasad,
atas suatu penyakit hati yang sepatutnya dihindari oleh siapapun yang bekerja. Kerana hasad itu akan menyebabkan seseorang selalu sedih apabila melihat nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Pun begitu, ia tidak sama dengan ribetah. Hasad itu adalah inginkan akan nikmat yang diberikan Allah kepada orang lain dicabut, dihilangkan. Berbeza dengan ribetah. Ribetah itu juga seperti hasad tetapi dibolehkan di dalam Islam, iaitu melihat nikmat yang diberikan kepada orang lain oleh Allah, inginkan juga Allah berikan nikmat itu kepada kita supaya kita mendapat suatu motivasi dalam pekerjaan, tetapi tidak inginkan nikmat yang diberikan kepada orang itu hilang. Maka yang digalakkan di dalam Islam adalah ribtah, supaya ada semangat untuk kita berlumba-lumba berbuat sesuatu yang lebih baik dan lebih bagus. Sultan Muhammad Al-Fatih. Sultan Muhammad Al-Fatih dididik guru-gurunya agar menguasai 7 bahasa sejak kecil lagi. 7 bahasa tersebut ialah Turki, Arab, Parsi, Greek, Serbia, Itali dan Latin. Terdapat juga penulis yang mengatakan bahawa Hebrew ialah antara bahasa yang dikuasai baginda. Penguasaan semua bahasa tersebut membolehkan Sultan Muhammad Al-Fatih berkomunikasi secara langsung dengan rakyatnya. Mereka terdiri daripada pelbagai bangsa, kaum dan agama yang tinggal di lebih 20 buah negara naungan Uthmaniyah di 3 buah benua, iaitu Afrika, Asia dan Eropah. Selain komunikasi, penguasaan pelbagai bahasa juga penting bagi Sultan Muhammad Al-Fatih untuk membaca dan memahami karya atau penulisan tentang tamadun, kepemimpinan serta strategi peperangan bangsa-bangsa asing. Keupayaan Sultan Muhammad Al-Fatih untuk menguasai pelbagai bahasa pada usia muda ternyata menjadi teladan terbaik bukan sahaja bagi rakyatnya tetapi juga umat Islam masa kini, terutama golongan muda. Suhu temperature kepada ringgit di negara kita adalah 40 degree Celsius. Jadi kalau kita hidupkan enjin yang mana kenderaan kita telah berhenti lebih daripada 6 jam, auto choke akan bekerja. Ini akan menyebabkan enjin kita akan naik tinggi sehingga 1.8 RPM dan balik kepada statik 1.1 mula kala perjalanan. Kerana ini akan memberikan temperature yang sama rata, seimbang dan sekata. Kalau kita start enjinnya terus bergerak, boleh juga, tak ada masalah. Sebab workshop memang ada je tu, bukan? Jadilah pemandu bijak, kocik selamat, jiwa selamat, harta selamat. Keselamatan diutamakan. Tidak kira di mana jua, kami sentiasa bersama anda. IKIM FM, inspirasi utama anda. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Syukur Alhamdulillah anda masih lagi bersama saya Syafiq Saleh untuk pertemuan di rancangan Bicara Kitab Darah Wanita. Jom tonton sekarang di YouTube Live, di Facebook Live sebab kita ada secara langsung dekat situ. Nak terus kita fahamkan lagi, dapatkan lagi dalam penerangan kefahaman kita dalam tajuk yang kita bawakan hari ini, iaitu kedudukan haid sebelum kedatangan Islam. Baik, itu antara tadi sebab kita dah bincang banyak panjang lebar. Tapi sekarang ni kita nak ambil juga beberapa soalan yang kita dapat di dalam platform media sosial kita. Ada sahabat kita di WhatsApp Konti bertanya, talian WhatsApp Konti kita 011-29-004-004. Beliau ada bertanya, ada 2 soalan dekat sini. Okey, tentang isu apa yang dimaksudkan tentang suci haid 24 jam. Okey. Saya gabungkan soalan ini sebab dekat Facebook pun ada dan dekat WhatsApp lebih detail. Kita ambil juga dekat WhatsApp ini. Ada sahabat kita bertanya, Maulana, saya dah lama tak datang haid. Okey. Tiba-tiba, haid datang pada hari tersebut jam 7 petang. Jadi, 7 petang keesokan harinya untuk tempoh 24 jam. Jadi selepas itu saya kena mandi wajib dan bersolat. Betulkah, Maulana? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala Rasul Karim. Jadi soalan, Masya Allah, soalan menarik. Kan? Pertama sekali, adakah suci 24 jam? Ya. Sebenarnya,
mengikut ta'rif istiqra Imam Syafi'i radhiyallahu an, suci antara dua darah haid tak boleh kurang daripada 15 hari. Tidak ada suci 24 jam. Mana ada aqallu tuhri bainal hadatain 15 yawman bilaya liha. Sekurang-kurang suci, maknanya minimum suci antara haid ke haid ialah 15 hari dan malamnya. Tak ada 24 jam. Ini istiqra Imam Syafi'i. Mana Imam Syafi'i buat kajian yang mendalam, bukan kita. Ha, jadi suci tak boleh kurang daripada 15 hari. Wallahualam, tak jumpa lagi atas mazhab kita yang suci kurang daripada 15 hari. Tak boleh kurang. Dia 15 hari 15 malam, bermula daripada umur 9 tahun tepat sampai ke atas, sampai umur dewasa, sampai umur apa, menopause, sampai mati, suci antara darah haid tidak ada 24 jam 15 hari. Melainkan suci yang kata kurang daripada 15 hari, yang diruksahkan ini hanya pada takriban 9 tahun qamariyah, takriban. Mana 9 tahun tepat, sebelum nak sampai 9 tahun tepat, kurang daripada 16 hari nak sampai. Ya. Mana ada 15 hari lebih lagi, nak sampai 9 tahun tepat, suci dia man, memang kurang daripada 15 hari. Bahkan kena wajib kurang daripada 15 hari. Ha, kalau dalam takriban, dulu kita dah tulis kan? Ya. Ingat eh? Kita tulis dalam takriban tu, makna dia, kalau haid sehari semalam, sampai 9 tahun tepat, suci dia tinggal 14 hari. Dia tak boleh suci 15 hari dalam takriban, maka darah tu takkan dihukumkan haid. Ha, dia akan tergenjak. Ha. Jadi, itu boleh kurang sampai 24 jam, sampai berapa jam. Kerana di sana, takriban, dia tak wajib 15 hari. Itu hanya permulaan. Jadi sekarang ni, orang duk kata 24 jam ha, ni semua ni, duk curi suci budak-budak lah. Ha, so, kanak-kanak buat apa? Ha. Jadi, kita punya suci, an 15 hari 15 malam, bukan suci kanak-kanak an. Sebab tu kanak-kanak umur takriban ni an, dia nak baca Quran pun kadang-kadang kita kata ambil sembahyang, dia tak ambil, dia kena tak ambil kan. Mana dia tu budak-budak baru nak mula kan, tapi kita kena latih. Tapi dia tipu, dia tak berdosa. Sebab apa? Dia baru budak-budak lagi, baru nak masuk umur balir apabila keluar darah haid. Ah, kena ajar lah kan. Ah, jadi mana dia suci tidak ada apa ni 24 jam. Yang kita duk dengar, duk dengar orang pi Mekah, bila berhenti darah dia kan. Jadi ada orang bagi tahu kat mereka lah, kena tunggu 24 jam. Bila suci 24 jam confirm suci betul-betul dah berhenti, barulah nak buat tawaf ke, nak buat apa ke. Itu tak kan, tidak ada kan, tidak ada kaedah pun tak ada. Saya tanya pada syekh saya kan, budak berapa orang tunggu, dia kata kita orang Melayu ni ya yang kata ada tunggu 24 jam. No, sebab tak ada. Ada setengah kata tunggulah malam bila dah berhenti, confirmkan berhenti, takkitkan berhenti, tunggulah setengah hari. Tak ada. Yang ada bila berhenti saja, kaedah zawal mawani', kaedah berhenti saja, dah berhenti tak ada apa-apa, makna dia suci dah. Mana bila mana suci, wajib dia kena mandi. Kalau sebelum tu darah tu nama darah haid, wajib dia kena mandi. Kalau ada darah, dia kaedah manek. Jadi ingat eh, suci antara haid ke haid mesti 24, bukan 24 jam, mesti 15 hari, bukan 24 jam. Tak ada. Kemudian tadi punya soalan yang ni, kemudian pertanyaan saya, saya dah lama didatangi haid. Tiba-tiba hari Sabtu, haid datang jam 7 petang. Jadi, 7 petang keesokan harinya untuk tempoh 24 jam. Yalah, 7 sampai 7. Jadi, selepas itu saya kena mandi wajib dan bersuap betul ke mana. Jadi, macam ni. Bila darah seorang tu keluar, kan, bila sampai darah tu cukup 24 jam, darah tu nama darah haid. Kalau di situ darah tu berhenti setelah cukup 24 jam, dinamakan darah haid dan darah dah tak keluar, situ kaedah zawal mawani', hilang tegahan, wajib dia kena mandi. Sebab tu kaedah sebenarnya boleh mudah faham, ada darah tak boleh mandi. Itu kaedah mana? Bila tak ada darah, hilang mana? Hilang tegahan, wajib mandi. Mana dia wajib
mandi ketika cukup 24 jam bila dah darah berhenti. Tapi kalau darah masih keluar 7 sampai 7, berarti darah keluar lagi, tak boleh mandi lagi. Kenapa? Darah tu boleh dilebarkan sampai hari ke-15. Selagi darah tak berhenti, tak boleh mandi. Kalau darah berhenti sebelum 15 hari, wajib dia kena mandi. Tetapi sebaliknya, jadi selepas itu saya kena mandi wajib dan bersolat. Iyalah, kalau dah cukup 24 jam, darah dah tak keluar, kena mandi wajib lah. Sebab apa kena mandi wajib? Selepas darah itu cukup 24 jam, nama darah haid. Jadi untuk mengangkat haid, mengangkat hadas, kena mandi wajib. Mandi wajib. Dan lepas itu, bersolat lah. Bersolat. Yang mana kita lalui solat, kita solat lah. Ya. Tempat yang lalu haid tak boleh. Yang mana ke depan tu, semayang tu, tunai lah. Bau betul. Bukan apa, darah masih keluar. Dah 7, dah cukup 24 jam, darah masih keluar. Kita mandi. Ya. Ini pun satu hal juga. Okay. Yang tersalah faham. Dia kata, cukup 24 jam, walaupun darah keluar, dia mandi, dia semayang. Itu tak kena. Terlebih pula. Ini kita tak maulah. Ya. Jadi kita belajar ni macam tu. Okey. Baik, soalan yang kedua, Maulana, jika anak-anak yang normal kedatangan haidnya, contoh pukul 4 petang darah datang haid. Adakah setelah 7 hari kedatangan haid tersebut, hari ke-7 tu dia kena ikut masa pukul 4 petang untuk dia mandi wajib dan boleh bersolat? Bagaimana Maulana? Okey, soalan ni sebenarnya sama ya. Jadi satu orang kalau keluar 5 hari ke 7 hari ke 10 hari ke, misalnya dia keluar 4 petang, dia kata hari pertama jam 4 petang, jadi dia akan tujuk cukup 24 jam 4 petang juga, ataupun nak cukup 7 hari tu hari ke-8 4 petang, kan? Ataupun nak cukupkan 10 hari, kena tengok hari ke-11, kan? Jadi mana dia. Tapi kalau dalam menunggu darah tengah keluar, memang itu kaedah manek. Tak boleh, kadang-kadang tegahan, tak boleh dia nak mandi, tak boleh nak solat. Tapi dalam menunggu, dia kata macam soalan cerita macam dia, anak dia dah beradat. 7 hari dah biasa 7 hari, tiba-tiba hari ke-5 berhenti kata. Hari ke-5 berhenti. Ada kena, dia kena tunggu 4 petang juga ataupun masuk 7 hari tapi tak sampai 4 petang lagi. Bila darah berhenti, apa kaedah? Bila berhenti, tidak ada tegahan. Bila berhenti saja, dengan berhenti saja, bila hilang dia tegahan, maka wajib dia kena mandi dan solat. Tak syarat nak kena tunggu. Misalnya, hari ni hari ke-7. Tapi pagi ni baru dah berhenti dah. Pukul 4 petang, baru berhenti sebenarnya. Tapi dia berhenti awal. Dia berhenti awal. Takkanlah berhenti awal ni dia kena tunggu sampai 4 petang. Tak. Salah kaedah. Kaedah dia, bila ada darah, tak boleh semayang. Bila berhenti darah, wajib mandi dan solat. Mana tak perlu tunggu sampai 4 petang. Macam kita lah, bawa kereta nak sampai apa, misalnya kita nak balik Penang kata. Kita ada program kan. Jadi kita kata sampai pukul 7 malam. Tiba-tiba kita sampai pukul 2 pagi, 10 pagi dah sampai. Takkan nak suruh pagi nak tunggu sampai tu, kita pergi lah kan. Nak makan minum apa, 10 pagi dah sampai. Takkan akan tahan macam tu kan. Dah. Masuk rumah kan. Allah. Okey, itu antara beberapa soalan. Dia kalau kalau cara hotel tu lain lah. Itu apa ni, bukan ni. Makna dia belajar daripada hotel. Hotel lah. Kalau masuk pukul 12, tapi dia masuk pukul 2 petang. Kau sampai pukul 10 pagi pun dia tak bagi masuk. Dia kata 2 petang. Cuma ada hotel-hotel yang dia kata tak apa, dah boleh masuk. Saya pernah tengok satu hotel di India. Dia belajar, saya ingat belajar macam orang wanita berhaid juga. Saya sampai pukul 1, apa ni, airport dah pukul 12 malam. Sampai tu kita pergi ke hotel. Hotel dekat Nizamuddin. Pukul 2 pagi, sampai pukul 2 pagi. Besok tu, kita pukul 12 nak check out lah kan. Tapi sebenarnya flight kami malam lagi pula. Jadi saya jumpa dekat counter tu. Kata dia, dia kata tidak. Kamu masuk pukul 2 pagi, kamu punya 24 jam sampai 2 pagi. Saya kata bagus lah. Saya kata macam ni macam orang belajar haid juga. Nak cukup 24 jam ni macam tu. Allahuakbar. Mana ni sistem Islamik macam ni 24 jam. Kita sekarang ni tak. Masuk pukul 10 malam pun kena check out pukul 12. Masuk pukul 2 pagi check out 12. Pukul 4 pagi pun check out pukul 12.
Ni mana yang sistem tak betul ya sebenarnya. Baik, jelas saya Maulana. Masya Allah, banyak kita belajar, banyak kita faham. Insya Allah kita akan sambung lagi Maulana, insya Allah, untuk kedudukan haid sebelum kedatangan Islam, sesi bahagian kedua nanti. Tapi